Cahaya Muhammad, Big Bang, kata orang modern. Di mana Allah menciptakan cipratan cahaya yang kemudian menjadi kumparan-kumparan, terus kemudian membelah-belah menjadi planet-planet dan galaksi-galaksi, satelit-satelit, dan matahari-matahari. Jadi Muhammad itu lahir sebelum alam semesta. Muhammad itu lahir sebelum Iblis, apalagi Jibril. Maka Jibril itu adalah juniornya Muhammad. Maka kapan saja Muhammad memanggil Jibril, Jibril akan datang. Bahkan Iblis yang disuruh berperan untuk menjadi musuhnya manusia dan musuhnya Muhammad, itu bisa dipanggil, didawi, ditimbali oleh Muhammad kapan saja. Dan apapun yang ditanyakan oleh Muhammad dijawab oleh Iblis dengan sejujur-jujurnya. Dia hanya berperan. Jadi Iblis itu cuma identitas, bukan personalitas. Anda jangan salah sangka. Kalau dikejar lagi, sebenarnya tidak ada Nur Muhammad. Itu bukan personalitas, tidak ada diri yang sejati kecuali Allah itu sendiri, Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain bukan diri, yang lain hanya cipratan dari diri sejati.